Assalamualaikum semua, apa khabar korang? Hai. Hari ni dalam reaksi, kita ada reaksi untuk suatu orang makan Maggi pedas gila. Dia buat Maggi pedas gila challenge. Challenge? Siapa suruh bagi kita tengok video? Siapa yang bagi tengok video ni? Ada follower kita lah. Oh. Follower kita suggest kat kita. Suruh react kepada dia punya challenge ni. Aku tak tahu apa yang best pun. Okay. Jadi, tak buang masa, kita tekan play. Assalamualaikum semua, apa khabar korang? Assalamualaikum. Syairi Izwan. Dia buat motor kan ni? Mak motor kan ni? Mak motor yang nampak baik lah. Dah teringat. Ingat semua mak motor jahat apa? Tak, mak motor mak raga. Macam gua lu ex rempit bro. Rempit dengan mak motor lain. Tapi tak ada perisa lain, semua ayam bakar. Perisa ayam bakar. Kita tak ayam bakar je lah. Walaupun cakap tau yang pedas tapi memang ada kat Empire ke? Wan yang Nasrah cakap tau yang tak sedap. So lucky lah aku dapat ayam bakar yang sedap. So kita akan start hari ni sebab aku dinominated by Roka Roki dalam macam dalam video ni. So dengan itu saya nak cakap untuk boleh. Saya nominate sahabat motor vlogger juga. Yang dah lama tak tengok video dia. Motor vlogger. So, diharap dengan nomination. Dia tengah pedas ni. Dia tengah cabar orang lain lah. Saya nominate Ushairi Izwan. Okay, sekarang aku dah sediakan semua bahan-bahan ya. Aku ada air. Nak tunjuk air dulu. Aku ada 3 Maggi. Walaupun aku ada 3 Maggi, tapi aku tak makan 3-3 lah. Aku makan satu je. Tahap mana pedas dia lagi pedas daripada samyang ataupun just light-light macam sambal biasa je ke. Ataupun memang pedas gila seperti yang Sepul Lensawal cuba tunjuk dalam video dia. Kalau korang beli ni, kalau siapa yang tak pernah belilah, aku bagi tahu lah. Korang kena follow langkah-langkah dia. Kat sini ada langkah-langkah dia. Langkah satu, buka sini. Sampailah tahap ni, buka sampai batas garis lah. Dia dah tulis kat sini lah. Jadi korang buka lah sampai batas garis ni. Lepas tu korang take out semualah. Dia ajar macam mana nak masak pula. Sudu dia dan dia punya perencah ni. Lepas tu korang tuang air panas. Kalau tak hati kat masak Maggi tu memang betul-betul bodoh nama dia. Sampai tenggelami dia. Okey. Bukan dia lah, maksud orang lain lah. Pilih pakai ni dan dia pandai mengajar. Selama berapa minit lah? Kejap. Ini mak rempik ya, serius lah. Mak motor silap-silap mak motor. Selama 3 minit. So sekarang pukul 8.15. Aku akan tunggu sampai 8.18. So marilah kita tunggu bersama-sama. Betul dia tunggu. Betul pisang ni. Lama juga nak sampai 8.18 ni. Lagi 1 minit. Aku rasa kejap lagi cukup 1 minit. So kena buang air ni. Aku pergi buang air ni sekejap eh. Tapi dah ada langkah 3 kat sini. Buka sini dan tuangkan air. Aku pergi buang air ni jap. Okay, air dah siap dibuang. Ni aku buka dia punya ni lah, kat dia punya ni. So curah semua. Aku buang masa lagi. Okay, ni dia punya minyak. Cili oil dulu banyak sikit. Tunjuk lah eh, semua orang tahu kot. Macun. Air dah habis, tak macun ada lagi. Okay, tuang semua. Lepas tuang dia punya ni apa namanya, pedas dia dah. Pencah dia kot. Pencah. Okay. Weh, kecoh lidah semua. Teringat rasa Maggi tu. Ini kita makan tom yum. Tom yum pedas ni. Ni ayam bakar. Ayam bakar tak nak makan. Sedap ke? Aku tak pernah try. Is. Itu aku cari juga. Tapi tinggal tom yum. Apa dia? Kalau kau nak tahu lah, yang tak pernah makan. Yang dah pernah makan, kau beli je lah murah ni, RM4 lebih pun. Okay. Let's start. Okay, kita akan start makan sikit-sikit. Pedas ke lah. Baca doa weh. Sedap. Pedas. Dia tak pedas sangat. Takat sambal jap lah. Bakar bibir tu boy. Disebabkan aku makan seorang, so tak adalah siapa kalah, tak menang kan. Aku boleh minum air suka sekali aku. Dia agak pedas. Dia terasa kat bibir aku mah. Sedap. Pedas dia macam pedas apa ah? Dia tak pedas macam samyang tau. Dia pedas bersepah. Ini macam pedas Melayu. Pedas Melayu. Dia pedas cili api je tu ah. Tapi sedap. Serius sedap. Pedas Melayu macam mana pula? Pedas Melayu tu macam pedas cili api dia kata. Satu bekan ni boleh makan 2 orang kot. Sebab kuantiti dia banyak. Kalau makan seorang macam kenyang sangat. Pedas ni tak macam pedas samyang. Pedas samyang tu kita kena berhenti makan. Sebab pedas sangat. Yang ni tak pedas macam pedas samyang. Tapi dia pedas. Pedahlah pedas.
dia punya tips jangan minum air. Kalau minum air lagi pedas. Dah, dah. Dah lah ni pedas. Kontrol lah tu. Tadi kata lagi pedas pada samyang. Tak pedas pada samyang kan. Tadi kata samyang pedas lagi eh. Kalau korang tengok kecap, ayam selalu cakap dengan Amar kan. Macam ni lah. Dia akan tengok luar daripada kamera tu. Dia tak fokus kat lens kan. Dia tengok macam cakap dengan Amar. Macam ni lah. Pedas-pedas. Sikit lagi. Dia kira follower kita jugalah. Oh ya. Yeah. Dia tahu. Jadi kalau kuantiti dia kurang sikit, okey tak? Dah biar. Tinggal sikit-sikit yang mana goreng. So ada pedas. Dia pedas tak macam pedas samyang. Dia pedas macam korang makan cili. Macam lemak. Macam something yang pedas lah. Minum air. Pedas. Masak lemak cili api. Masak lemak cili api tak pedas macam tu, boy. Tak merah kan, bibir. So, aku tak ada nak nominate siapa-siapa lah. Sebab aku rasa kalau kau belum kena nominate, kau buatlah. Dah seduh. Okay, kan dah cakap jangan minum. Kalau minum dah pedas. Dia cover tu, dia cover. Cover. Apa teruk, boy. Maggi ni sedap. Kalau dari segi kalau kita tak fikir kepedasan dia, Maggi ni sedap. Kalau tak pedas, sedap. Tapi yang rasa pedas ni yang buat dia sedap kot. Lepas tu dah ada tiga jenis kan. Siput, tom yam dengan ayam bakar. Tak, sekarang ni pedas ke tak pedas ni gitu mah? Pedas. Dia cakap pedas ke tak pedas ni? Pedas ni, kontrol. Ni dah minum-minum air ni pedas tu. Kalau korang kerja Maggi, korang suggest lah kat bos korang. Buatlah Maggi asam laksa pedas. Asam Johor. Laksa Johor. Laksa Johor. Maggi challenge aku dah habis. So aku tak ada apa nak cerita. Kalau korang tanya Yasfai mana bang? So tak ada jawapan. Next video tak tahu bila. Ini pun aku record malam ni. Tak tahu bila upload. Banyak je kerja aku. Dapat tak boleh buat edit video. So sampai sini sajalah. Dia dah start pedas. Sampai sini saja video aku kali ni. Jumpa lagi dalam next video. Dia kemam ais. By the way aku dah beli GoPro Hero 4. Kenapa aku nak record vlog aku pakai ni? Vlog aku pakai GoPro Hero 4 ni. Okay, aku end. Aku punya apa? Closing lah. Aku buat aku punya closing. Aku punya lampu belakang kan kemati. Sampai sini saja. Aku nak buat cara. I am. Korang korang apa? Sebutan nama dia. Emma. Kau dengan RM4.50, korang dapat satu mangkuk Maggi yang pedas ni. Kau nak apa lagi? Makan je lah. Tepuk. Mantap. Panjang lagi ni ada apa? Belakang tu tak ada apa tu, prank tu. Tak, sekarang dia makan Maggi. Maggi tu pedas ke tak pedas? Pedas. Dia cover line tu. Saya cakap pedas. Tapi muka dia muka cuba nak kontrol kepedasan tu. Tapi pedas. Tapi dia cover. So rupa-rupanya dia ni follower kita. Oh ya. Yeah. Aku pun tak tahu. Ni buat closing tu dengan RM4.50, kau dapat semangkuk Maggi yang pedas ni. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Mahal tu boy, RM4.50. Kita beli RM2 lebih je. RM2 lebih. Apa hal? Ada RM5 dia orang beli. Aku rasa dia orang beli kat 7E. Kat 7E mahal. RM7 mahal. Jahit tu apa? RM2 apa? RM6 duit mana? RM8 gitu lah. RM80 lah. Waktu tu promo. Tapi overall okey lah video dia. Video dia okey. Bagi aku cantik juga video dia kan. Cuma lighting good kurang sikit. Boleh lah tu. Kan okey lah. Boleh lah. Anyway, kalau korang nak tahu pasal motor, aku tak tahu dia ni ajar pasal motor ke apa, tapi banyak video motor dekat channel dia ni. Kau dah skodeng dah dia ni? Ni lah, tengah skodeng kan ni. Cuba buka je channel dia. Channel dia ni banyak pasal video-video motor. Elok lah. Jadi sekiranya anda ingin menjadi seorang mak motor ataupun slash mak rempit yang sejati, boleh follow dia punya YouTube channel. Y15ZR buka swing arm dan spray, nampak? Dia ni memang motor lah, kau tengok video dia lah. Motor. Yes. Dia mak motor berwajah comel kita bagi mak. Berwajah mak kereta. Mak kereta. Kalau biasa mama rempit muka macam aku mah, ragut. Ni. Ni. Kau tak cukup rempit muka kau. Rempit ni. Tak cukup rempit. Bro, kau level-level lajak. Lajak. Cantik sikit bro. Gua dulu main motor bro. Motor bapak pun. Sekak got not tu mah. Gua tarik jenik nyek. Nyong begitu tu mah. Ke yang bunyi. Gua mah spomem jadi yo. Spomem gua bro. Motor ke yang bunyi. Prang tapi
Slow je. Bukan mak. Bukan main kuat. Bukan. Aku dulu mak, Superman terbalik je ni. Oh, throttle mak. Throttle. Motor aku tunjuk kau. Dia nak tanya logo kan? Bukan. Kau nak tanya jaket kan? Motor tu mak. Belakang ni. Macam ni kau buat. Lep. Oh ni. Okay. Kalau korang sukakan motor, motor aku tak tahu dia ni ajar ke apa benda ke kan. Ajar tu. Korang boleh tengok sendiri dekat channel dia Kushairi Izzuan. Yes. Jangan lupa subscribe dia. Subscribe juga Ketchup Studio. Share video ni. Dan? Dan? Jadilah mak repes jati. Ah, yeah boy. Tak payah mak. Jumpa lagi dalam episode yang datang. Ciao.